berikutnya yang bisa sampai jauh itu kenapa? Pertama sih yang pertama penting untuk dia kan kalau juga di sana pengalamannya bagus dari cara mainnya juga dia nggak bagus. Nah, pertama juga tadi aku ya dia udah kejar bola aja gitu. Saat kedua sama saat ketiga tuh kayak kan dia udah belajar dari saat pertama jadi dia kayak udah belajar juga kebiasaannya kalau bisa mampu. Kamu agak sulit buat balik lagi ke pertahanan gitu karena dia kayak udah pede juga kan dia karena jauh poinnya juga terus kayak udah tahu cara mainnya dia jadi aku kayak masuk sekolahnya dia gitu. Yang kamu pelajarin dari cara mainnya Ansel yang apa kayak gimana? Tenang sih dia tenang terus kayak bolanya kayak masuk aja dulu gitu cuman kualitasnya dia bagus. Terus Putri kenapa banyak gagal membalikan bola ke lawan? Banyak apa sih kena net banget gitu? Karena emang gak masuk aja gitu. Umur di 16 besar. Tapi kamu ngeliat performa kamu gimana? Puas gak? Atau mesti banyak evaluasi? Masih banyak yang harus ditambah sih dari kayak segi teknik, cara mainnya juga kan karena main di atas juga kan. Kemarin kan sempat bilang penasaran main dia bisa main sama Sion lagi, nah ini udah bisa merasain lagi. Iya jadi kayak buat tahu dia mainnya kayak gimana gitu kan, karena ngeliat yang lain juga kayak susah banget gitu loh dia. Ternyata aku bisa juga walaupun setengah set aku ambil. Putri tadi kan bilang memang masih banyak yang harus diperbaiki dari kamu gitu. Tapi kalau dari pengalaman lawan pemain top, apa yang kira-kira yang paling harus dikedepankan mungkin diperbaiki itu? Mental sih sama apa kayak ketenangan mereka itu tenang buat itu tinggalan jauh dari sini. Kamu mau belajar lebih tenang sama fokus. Kalau kamu dalam kondisi tertinggal, ya ada rasa nervous gitu biasanya apa? Ada sih kayak ya deg-degan gitu sih, cuman gak yang keluarga hari ini nonton juga enggak? Apa? Keluarga. Terima kasih.